Tapi cuman ini bagian tengah. Kau kan tersendiri kau suka kau no, suka style no. Semoga ini bisa membantu. Jadi tentang tadi saya sebut kaget. Kami selaku tidak pengurus cabang di mana Pak Tri? Pak. Menyampaikan. Saya dari style. Ribu-ribu. Kayaknya. Ucapan terima kasih. Nganu. Pak Nganu Rabu, Pak Menteri. Bukan Rabu, so. Berarti itu, Pak. BB yang Rabu. Sudah. PCNO. PCNO. Kepada kami menjadi seperti publik. Sesuatu yang mestinya. Ya, ini kita koyo. Buat tenaga kami sukseskan kuliah kami. Masih. Konon kabarnya dimulai oleh seorang raja namanya Pangeran Mangkubumi tahun 1725 sampai 1795. Setelah melaksanakan kuasa, beliau kemudian melaksanakan budaya namanya Badan. Badan ini dari kalimat baktu, baktu maknanya selesai melaksanakan kuasa. Biasanya ibu-ibu atau ada roti kuping gajah. Perpan penipuan di teman bumi ini. Mek lihat toplesnya itu kongguan, mikisinnya mahrum bina. Namanya tai kucing. Di sini kalau menawar tradisi boto ini alhamdulillah sudah berlangsung. Warga Temanggung yang kemarin ada pesta di Mabang, mebal urat, lebur dari semua dosa. Saya moga-moga pertemuan ini sudah mendapatkan berkah bagi kami, terutama Kabupaten Temanggung, dan akan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung. Kurang dan lebihnya mohon maaf, akhir kali, Allahul Muwaffiq. Menjelang pembukaan Persema diadakan ramah tamah. Pak Yakob yang hadir ketua-ketua PC se-Jawa Tengah dengan PW. Ada rumor katanya Pak Gubernur juga mestinya hadir. Gimana cerita ini? Yang dijadwal ke rawuh Pak Wakil Gubernur. Ini Pak Gubernur sudah mendelegasikan ke Pak Wakil. Sudah hadir ya. Besok dijadwalkan besok. Untuk welcome party memang tidak ada agenda untuk pejabat Pemprov, kan? Itu, ya. Hanya Pemkab Temanggung.
dan PC-PC seluruh Jawa Tengah. Mungkin acara untuk persiapan besok gimana Pak? Rancangannya Pak? Untuk acara besok insya Allah semuanya sudah kita siapkan. Mudah-mudahan nanti bisa lancar sesuai dengan rencana. Jadi pagi hari nanti kita akan mengadakan pembukaan secara resmi Porsema 11 Jawa Tengah. Dalam pembukaan itu nanti di samping apel secara protokoler juga ada upacara yang biasanya ini menjadi ciri khas NU. Jadi ada beberapa kegiatan apa istilahnya sambutan dan tampil kesenian dari beberapa grup kesenian tradisional Temanggung. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan defile keliling kota Temanggung yang diikuti oleh seluruh kontingen. Kurang lebih 27 kabupaten kota akan melibatkan diri dalam defile, juga nanti diiringi beberapa grup drum band dari teman-teman Panzer untuk memeriahkan jalannya pawai defile ini insya Allah. Harapannya? Harapannya mudah-mudahan yang pertama Porsema ini berjalan dengan baik, kemudian juga masyarakat Jawa Tengah pada umumnya bisa kenal lebih dekat dengan Temanggung, sehingga secara tidak langsung juga nanti akan bisa membantu perkembangan destinasi wisata Temanggung ke depannya. Seperti ini Kang Mas Sunyoto Lumantar Putra Kencana ingkang pengaturakan satu galing gunan Wali Limbu. Paring berkah pengayaan.